Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darin amin. Min zaka zu'in suhbatan abana wal famu haisul mimu min hubana. Min zaka. Di antara demikian itu, ya, di antara demikian itu isim ya, yaitu zu ya. In suhbatan abana, jika ya memahami ia akan makna zu'nya. Jadi jika dia bermakna ya in suhbatan abana, jika dipahami dia dengan makna sahib, sahib yang memiliki ya. Ya. Wal famu dan famu. Ya, pertama ya zu', kemudian famu. Haisul mimu, sekira adalah mim minhu daripadanya, famu bana terpisah. Jadi mimnya itu hilang. Iya. Ai minal asma'i lati turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'i zu wa famun. Artinya di antara isim-isim yang diropakan dengan waw, ropanya pakai waw, dinasabkan dengan alif dan dijarkan dengan ya, namanya apa? Asma'u sittah. Nah, kalau di sini asma'u sittah apa Ibnu Aqil Alfiyah, kalau di Jurmiyah asma'u khumsah, yaitu zu dan famun. Walakin tapi ustaratu disaratkan fi zu, pada zu, antaku nabi makna sahibin, bahwa adalah zu dengan makna sahib. Syaratnya gitu. Ya, baru dia akan menjadi isim asma'u sittah. Ya, min zaka zu, dan di antara demikian itu isim, ya maksudnya isim asma'u sittah. Lalu seumpama ja'ani zumalin, dan datang kepadaku oleh yang punya harta. Zumalin, yang punya harta, yang miliki harta. Ay sahibu malin, ya, jadi suhbatan temannya sahib, artinya yang punya harta. Wahual murad biqaul, itu yang, dan bermula dia, yaitulah yang dikehendaki dengan perkataannya in suhbatan abana. In afhama subatan, artinya jika memahami ia akan subah, suhbah ya, maknanya itu sahib. Waktu riza bizalika, dan dikecuali dengan demikian itu anzu daripada zu at-ta'iyati, zu yang bangsa ta'iyah, maksudnya orang-orang ta'iyah. Fa inna, kenapa? Karena sesungguhnya dia itu la tubhamu suhbatan, tidak dipahami dia dengan suhbah. Ya. Tidak dipahami dengan suhbah. Maknanya enggak fa inna la, bukan gitu ya. Fa inna la tubhimu suhbatan gitu. Maka sesungguhnya dia itu orang-orang ta'iyah tidak memahami zu dengan sahibnya. Baliyah bimakna allazi, bahkan dia dengan mana allazi,
Ya, seperti apa isi mausul berarti. Ya. Fala takunu misla zi, maka tidak ada lah ia seperti zi. Bimakna sahibin, dengan masahib. Bal takunu mabniatan, bahkan dia mabni. Wa akhiruha, dan akhirnya Allah rab'an, waw pada waktu rab'an. Wa nasban dan nasab, wa jaran dan jaran. Wa na'u dan sumpama ja'ani zu malin. Zu koma. Ya. Tak datang kepadaku zu koma, oleh yang ya berdiri. Zu koma. Orang itu zukoma, orang itu bizukoma. Ya. Ini bukan ya asma sita, bukan. Wa minu, dan yang terakhir perkataannya, fa imma kiramun musiruna lakitum fa asmiya min zu aida. Indahumma kafana. Bila mana aku jumpai mereka, orang-orang kaya, orang-orang dermawan yang kaya, maka cukuplah kepadaku daripada pemberian-pemberian orang yang punya harta. Wa kadzalika yustaratu bi arabi fami bi hadzal ahrufi zawalul mim minhu. Dan seperti demikian itu disyaratkan pada i'rab fami, dengan ini huruf-huruf akan hilang mim daripadanya. Nau sumpama zafuhu, ini mulutnya. Ora itu fa'u, ya. Jadi pakai alif fa'u, nazartu ila fihi, pakai ya fihi. Ya lagi jar. Wa ilaihi, dan kepadanya asyara, mengisyaratkan oleh musannif bi qawlihi, perkataannya wal fa'u haisul mimu minhu bana. Ai in fasalat minhu mim, terpisah darinya mimnya. Ai zalat minhu, hilang mim darinya. Fa in lam tazul minhu uriba bil harakati, maka jika enggak hilang darinya, maka i'rab dengan baris. Kalau enggak hilang, nah sama hadza famun, pakai baris famun. Jadi hadza mubtada, famun khobar, khobarun marfuun bidomatin zahiratin ala akhirih, dengan doma jelas famun. Ya mun, dengan rupanya dengan doma. Wara itu faman, sama aku melihat akan faman, mulut faman. Wanazar tu ila famin, gitu ya, famin. Ya, dengan baris. Wallahu a'lam bisawab. Abun akhun hamun kaza wa hanu. Wanak sufi hadzal akhiri ahsanu.